Semangat pagi teman-teman semuanya. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kita buat cemilan yang mudah banget cara buatnya. Sederhana tapi rasanya mantap. Oke teman-teman, kita lihat cara membuatnya seperti apa. Markicok, mari kita coba. Teman-teman, untuk penambahan susu bubuk dan coklat batangannya disesuaikan dengan jumlah pisangnya ya teman-teman. Karena dengan jumlah susu bubuk dan coklat yang seimbang sesuai dengan pisangnya, maka rasanya akan tambah enak banget. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita masak adonan pisang sampai matang, sampai mengental, lalu kita pipihkan roti tawarnya sehingga ketika kita gulung rotinya tidak mudah sobek. Selanjutnya kita isi dengan adonan pisang yang kita masak tadi, kemudian digulung. Untuk topping di atasnya sesuai selera teman-teman ya, bisa ditaburi lagi dengan coklat cair, kemudian taburkan di atas coklat cair itu meses ataupun sprinkle ataupun keju. Jadi rasanya tambah mantap dan bervariasi sehingga anak-anak suka. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. See you next time.